Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Tayib, di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran khot, masih dalam khot naskhi, ya, masih dalam kaidah-kaidah khot naskhi dan cara penulisan huruf-hurufnya. Bagaimana ketika menulisnya ketika sendiri tidak bersambung dengan huruf lain, dan bagaimana ketika menulisnya bersambung dengan huruf lain. Taib, ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah sedikit mempelajari cara penulisan beberapa huruf, ya, diantaranya adalah huruf ha, kho, ya, jim, ha dan kho, dal dan zal. Hari ini, ya, antum mudah-mudahan dapat memahami pelajaran dengan baik dan menulis dengan bagus, ya. Hari ini kita menuliskan tata cara atau kaidah-kaidah menulis huruf ra dalam kaidah huruf naskhi atau khot naskhi, ya. Huruf ra dan yang semisalnya seperti huruf zai, ya. Kita coba menuliskannya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Baik. Untuk pertama, untuk melihat huruf ra itu kita seperti membuat angka 1 terlebih dahulu. Seperti ini, ya. Iya. Seperti ini. Kemudian antum tarik garisnya begini. Sudah? Baru antum buat akhirnya runcing. Afwan, ya. Ini sepertinya kertasnya tembus, ya. Maka Ustaz ulangi sekali lagi. Buatnya begini. Buat dulu ini langkah pertamanya, kemudian selanjutnya begini, baru tarik garis. Nah, itu huruf ra. Ya, sekali lagi. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua. Baru di akhir antum buat runcing. Nah, begini, itu step-stepnya. Ini pertama, kemudian yang kedua, baru runcing. Nah, bagaimana kalau kita mencoba menulisnya pada buku yang ada garisnya? Nah, ibaratkan ini garis, ya. Nah, maka antum menulis kepala huruf ra di atas garis, adapun bagian yang selanjutnya itu ada di bawah garis. Maka antum menulisnya begini. Nah, ini dia ra yang benar. Sekali lagi, ya, kita coba tulis. Ini pertama begini, baru begini. Bisa dipahami, ya? Berarti ra bagian kepalanya berada di atas garis dan bagian bawahnya itu berada di bawah garis. Taib. Nah, ini ra jenis yang pertama, karena ada huruf ra jenis yang kedua. Perhatikan, ya, jenis yang pertama mungkin bagi sebagian orang agak sedikit sulit, namun yang kedua mungkin lebih mudah. Kalau dari pandangan Ustadz ini lebih mudah, ya. Coba antum perhatikan, begini dia bentuknya. Baik, nah ini yang pertama, ya. Saya ulangi sekali lagi, ya, seperti ini nulisnya. Iya. Bagaimana cara menulisnya? Perhatikan, ini garis, bagian kepalanya juga berada di atas garis. Ya. Nah. Nah, ini bagian dua jenis huruf ra, ya, ketika sendiri, artinya tidak bersambung dengan huruf lain. Nah, sekarang bagaimana kalau huruf ra ini bersambung dengan huruf lain? Maka coba perhatikan contohnya. Ada beberapa bentuk penulisan huruf ra. Pertama, bentuknya seperti ini. Iya, sekali lagi, ya. Ada bentuknya seperti ini. Baik. Kemudian ada bentuknya yang seperti ini. Kalau ini dia memanjang seperti ini, ada yang bentuknya menurun. Perhatikan, ya. Nah, sekali lagi,
Nah, nampak ya? Baik. Nah, kemudian sebenarnya bentuk huruf ro ini enggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin enggak akan lama kita menuliskan huruf ro. Oke, kemudian kita coba menulis huruf ro jenis yang kedua ketika dia bersambung. Baik, contohnya adalah seperti ini. Misal didahului oleh huruf lam ya, contoh misalnya ya. Atau huruf sin lah kita buat contoh misalnya. Nah, ini dia bentuknya. Ya. Nah, adapun kalau misalnya huruf ro yang ini bertemu dengan huruf batasa, terkadang penulisannya cukup seperti ini saja, huruf ba, ta dan sa-nya. Tidak perlu dibuat begini. Ini jarang ditemukan, bahkan hampir nggak pernah. Namun terkadang mereka cukup, para penulis Arab itu, penulis kaligrafi atau kaligrafer Arab, mereka hanya menulis begini saja. Contoh misalnya kata birrun, ya, birrun. Mereka nulisnya seperti ini saja. Nah, seperti kata ini hanya huruf ro saja, padahal kata ini sebenarnya sudah gabungan dari huruf ba dan huruf ro, birrun. Nah, ya, ini justru sebenarnya hampir tidak pernah Ustadz temukan penulisan yang seperti ini. Makanya ini Ustadz katakan salah. Ya, nah sekarang kita coba membuat contoh kata yang di dalamnya itu ada huruf ro. Ya, kita buat contoh saja. Misalnya kata rahimun. Ya, rahimun. Rahimun. Baik, ini kata yang pertama. Kemudian kita lihat contoh yang ro ketika berada di tengah. Ya, boleh bentuknya begini. Iya, atau boleh juga antum menulisnya begini, ya. Nah. Oke, okay, yarhamu. Jadi ada dua bentuknya. Yang pertama ini bentuk yang pertama yang seperti ini. Kemudian ada yang kedua yang seperti ini. Baik, kemudian kita coba menulis kata yang huruf ro jenis kedua, ya, huruf ro jenis kedua. Fon ya. Baik, jenis ro yang kedua kita bisa buat contoh misalnya kata yuzaki lah, kita buat contoh misalnya ya, yuzaki. Nah, dia bisa seperti ini. Ya, yuzaki. Ya, kemudian selanjutnya contoh misalnya kata apa ya kalau kita bilang ya, yuharrimu misalnya kita buat. Nah.
Taib. Ada kata yuharrimu. Nah, seperti Ustaz bilang, huruf ra ini bentuknya tidak banyak ya. Jadi hanya ada dua bentuk, yaitu huruf ra yang pertama ini yang pertama bentuknya. Kemudian ada bentuk yang kedua ya, bentuknya yang ini. Nah, ini untuk huruf ra dan zai ya. Setelah huruf ra dan zai, kita masuk ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf sin ya, huruf sin dan shin ya, sama. Taib, antum perhatikan bagaimana cara menulis kedua huruf ini dengan baik dan benar. Perhatikan ya. Ya. Kelihatan enggak? Baik. Kita ulangi sekali lagi ya. Iya. Perhatikan di sini. Dalam menulis huruf sin ataupun shin, dia ada tiga gigi di sini. Ini yang pertama, yang ini. Kemudian ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Perhatikan, yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, mungkin hurufnya kecil, jadi nggak terlalu terlihat ya. Nah, antum perhatikan, dari gigi 1, 2, dan 3, ini tidak sama rata, tapi dia menurun ke bawah. Perhatikan. Nah, sama halnya dengan yang ini. Iya. Jadi, lihat caranya ya, penulisannya ya. Nah, ini begini. Kemudian begini, kemudian begini, baru. Nah, inilah dia huruf sin ataupun shin. Ya, kalau huruf shin tinggal kita tambahkan saja tiga titik di atasnya. Ya, bisa dipahami ini ya, sampai begini. Baik, nah ini huruf sin ataupun shin ketika dia sendirian. Sekarang kita coba menulis huruf sin ataupun shin ketika berada di awal kata dulu ya. Contoh misalnya huruf sin yang berada di awal. Dia ada beberapa bentuk, tergantung dengan huruf apa yang terletak setelah huruf sin itu. Ya, bentuk paling sederhananya adalah yang seperti ini. Baik, nah ini bentuk yang pertama itu seperti ini. Ini bisa antum perhatikan contohnya pada kata misalnya sirrun misalnya ya, kita buat sirrun. Ya. Nah ini contoh huruf sin ya yang pertama ketika bertemu dengan salah satu huruf, contoh misalnya huruf ra. Nah kemudian ada bentuk yang lain ketika huruf sin berada di awal kata lagi, contoh misalnya ketika dia jumpa dengan huruf ya, contoh misalnya, maka huruf sinnya ditulis seperti ini. Nah, ya, contoh huruf kata yang menggunakan sin seperti ini adalah kata syai, contoh misalnya. Nah, ini dia. Ini jenis yang kedua. Nah, selanjutnya, misal dia bertemu dengan huruf huruf H.
Jim, ha atau kho, dia bisa seperti ini. Ya, contoh misalnya kita buat kata sihrun, contohnya sihrun, sihir ya. Sihrun. Nah ini ketika dia bertemu dengan salah satu dari huruf jim, ha dan kho, ya. Kemudian ini jenis ketiga. Kemudian ada lagi jenis huruf sin yang kalau dia bertemu dengan huruf mim, contohnya bertemu dengan huruf mim. Perhatikan ya. Dia boleh juga ditulis seperti ini, ya. Contoh misalnya ya kata ini sendiri aja lah, misalnya kata summun. Kemudian apa lagi ya, huruf sin ketika bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Ada masih beberapa penulisan huruf sin yang berada di awal kata kalau bertemu dengan huruf lain. Namun saya rasa untuk yang di awal kata kita cukup sampai sini saja ya. Nah sekarang kita coba menulis huruf sin ketika berada di tengah kata. Ya, hanya ada satu bentuk saja seperti ini dia. Iya. Nah. Oh iya, tadi Ustaz lupa, huruf sin bagaimana cara menulisnya kalau dia berada di atas kertas, di kertas yang bergaris maksudnya, seperti ini ada garis, anggaplah ini buku antum, maka antum tulis kepalanya di atas garis seperti ini. Namun lengkungannya itu tidak lagi di garis, tapi di bawah garis ya. Ya, dan bentuknya tadi sekali lagi tidak rata, harus dia bentuknya itu menurun begini. Baik. Nah, itu huruf sin yang berada di tengah. Ya. Ada sekarang kita masuk ke penulisan huruf sin ketika berada di a di akhir. Ya. Sin di akhir ada beberapa bentuknya. Yang pertama seperti ini, seperti yang di awal namun dia bersambung ya. Gini. Namun terkadang lengkungan ke bawahnya ini boleh dipanjangkan. Ya. Iya, boleh juga seperti ini nulisnya ya. Baik, kita coba menuliskan kata huruf sin yang berada di awal, tengah, dan di akhir ya. Contoh yang di awal misalnya kata syukrun, misalnya kata syukrun. Iya. Taib, itu yang berada di awal kata. Sekarang kita buat yang di tengah, sin yang berada di tengah. Contoh misal kata assalam, assalam.
habis. Ya, kemudian ada kata assalam. Kemudian yang terakhir yang ada huruf sin atau shinnya, kita buat contoh misalnya kata apa ya, misalnya contoh kata yang di akhirnya huruf sin, fa'sun. Ya, sorry, itu tidak bersambung ya. Fa'sun itu kita anggap sendiri. Kita buat contoh yang lain, misalnya kata apa ya, kata yang di akhirnya itu huruf sin. Apa ya, contoh kata yang akhirnya, kita buat sajalah contoh misalnya kata rishun. Ya, rishun. Ya, rishun. Ya, jadi inilah pelajaran kita hari ini ya. Cara menuliskan huruf ra, zai, sin dan shin. Baik. Selanjutnya setelah kita mempelajari tata cara penulisan hurufnya, maka kita akan Ustadz akan meminta antum untuk menuliskan contoh kalimat yang ada kedua huruf ini. Ya, kedua huruf ini maksudnya adalah huruf ro dan huruf zai. Ya. Ya, kita coba tulis contoh kata yang ada misalnya wahuwal azizul ghafur, contohnya ya. Kita buat saja. Wahuwa al-azizul ghafur. Wahuwal azizul ghafur. Ini contoh dari kalimat yang dalamnya penggunaan huruf ra dan zai. Baik, kita masuk ke contoh dari huruf sin ya. Apa ya, ayat yang dalamnya menggunakan banyak huruf sin. Syahrul Ramadan, kita buat saja ya. Bukan ya, huruf sinnya enggak banyak di situ. Kita tunggu ya, saat masih mikir dulu apa huruf
yang kalimat yang dalamnya itu ada huruf sin yang banyak. Kita buat misalnya subhana asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى طيب Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Iya. Taib ya. Jadi Ustaz mau antum coba tulis dua ayat ini ya, huwal azizul ghafur, antum tulis satu halaman, dan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa juga satu halaman. Jadi tugas hari ini adalah dua ayat ini, wahuwal azizul ghafur satu halaman, kemudian subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa juga satu halaman. Taib ya, kita cukupkan pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.